Selamat pagi. Ya Allah. Kita mau lihat ikan gurami. Yang besar kali itu. Nanti yang kecil ya. Mari kita lihat. Yang teriak. Kita buka dulu tutupnya. Guys, keren kan guys? Ini ikan guraminya, ada juga udang. Udang panci. Dia tuh ngumpet ya di kiambang. Ah, ini dia. Berteduh. Berteduh dia di sini. Ini sekitar ada berapa ekor nih, Pi ya? Hah? Yang kecil-kecil ini berapa ekor, Pi? Ada 30. Udang-udang yang ngeluarin ini cangkangnya. Kita lihat. Oh, nih. Iya. Di sini ada sekitar 30 ekor. Di sini ada juga udang. Mana udangnya? Kita lihat ya udangnya. Ah, ini dia udangnya. Sini udangnya ada 4 ekor. Ini yang nampak. Dia sembunyi biasa di pipa. Di pipa dia ya. Oke, ini gemesnya ikan gurami cepat besar ya. Ikan gurami itu berapa ekor? Senang ya lihat ikan gurami ini. Sehat-sehat terus ya. Ini dia kita pakai ikan oksigen. Ini karena ikannya banyak jadi kita pakai oksigen. Ini airnya diganti seminggu sekali. Hai udang. Biasa dia ngumpet di sudut-sudut sini. Ha, nih. Gak kelihatan nih. Kalau untuk yang besar-besarnya ada di sana. Yuk kita lihat di sana. Ini kita tutup lagi supaya aman ya, Kak, nggak masuk binatang-binatang. Oke, sudah kita tutup. Ini dia. Jadi kalau malam itu aman, nggak masuk binatang. Kita lihat ya, yang gurami yang besar-besar ada di sini. Ini lumayan gede ya, cuman belum besar sekali. Ini pakai saringan. Dia makanannya itu daun pepaya. Kalau nggak daun pepaya, pakai daun kangkung. Ini udah dimakan-makannya sama dia. Ini dia pasti ngumpet di sini. Di sini ada sekitar 35 ekor ya. 36 sekitar gitu ya. Mana dia? Ah, dia. Coba kita lihat ya, kita tanggok dulu ikannya. Gak bisa. Sebesar itu. Ada yang lebih besar lagi kayaknya. Besar kayaknya ya kalau aslinya. Nah, kok juga dari video kurang, cuman kok aslinya gede. Aduh. Gede amat. Cuman belum besar juga ya. Belum ada. Ini targetnya berapa kilo ini? Baru dipanen. Targetnya 7 on, baru enak dimasak.
sapi. Mana dia? Gede. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga menginspirasi ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.